Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya Dying Fire Channel. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara menghapus latar foto atau background foto. Di sini saya menggunakan aplikasi Remove BG. Kita juga bisa menggunakan aplikasi yang lain semacam Remove BG, dan juga bisa kita buka Google. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau kita menyimpan aplikasi yang lebih mudah, satu kali klik langsung hilang latar dan background fotonya. Yuk kita simak. Ya pemirsa, langkah pertama kita harus mendownload aplikasi Remove BG di Play Store. Nah di sini saya sudah mendownloadnya. Nah ini yang gambarnya putih, nah, kotak-kotak jajaran genjang warna hitam. Remove BG, saya klik ya. Kita lihat tampilannya. Nah ini tampilan Remove BG. Tampilan keduanya, upload an image to remove the background. Nah kemudian kita tinggal klik tulisan upload image yang warna biru. Kita klik untuk mengambil momen foto yang ada di galeri. Kita klik sekarang. Nah, kita klik galeri. Tinggal kita cari foto mana yang mau kita ambil untuk kita hilangkan latarnya. Contoh ini ya. Kita hilangkan ya latar atau background fotonya. Nah ini tampilan yang sudah hilang latarnya. Langkah keduanya atau langkah berikutnya kita download. Nah, kita download. Nah otomatis masuk di galeri ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah itu pemirsa. Nah, contohnya kita masukkan gambar ini biar kelihatan ke, nah ini contoh gambar yang sudah saya hilangkan juga, contoh foto yang sudah saya hilangkan. Ya kita lari ke Kain Master aja kan, berbanding landscape. Nah, kita ambil latar, taruh di sini latar merah, checklist. Nah, ambil lapisan foto yang telah jadi kita hilangkan latarnya, akan kita taruh di layar sini ya. Klik media. Nah ini fotonya, Remove BG satu. Lihat, kita bisa atur dia sudah tidak ada latarnya. Checklist, klik media lagi di lapisan, klik di media browser lagi, Remove BG, kita ambil gambarnya. Kita bisa atur. Nah, yang pasti dia sudah tidak ada latar dan background fotonya. Checklist. Saya kira cukup sekian pemirsa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.